Komisi Pemilihan Umum KPU mengajak seluruh pihak menjaga transparansi dan integritas proses pemilihan umum Pemilu 2024 yang akan berlangsung Rabu 14 Februari. Ketua KPU Hasyim Asyari dalam pidato jelang pemungutan suara di Jakarta Selasa 13 Februari malam mengatakan, hal tersebut dapat dilakukan dengan memastikan surat suara dalam keadaan baik dan belum tercoblos sebelum digunakan, serta menyaksikan proses penghitungan suara di TPS. Menurutnya hal tersebut untuk menghindari tindakan-tindakan yang mengarah pada kecurangan. Hasyim juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan diri masuk dalam daftar pemilih tetap DPT maupun daftar pemilih tambahan DPTB. Namun jika tidak terdaftar, masyarakat masih dapat memilih di alamat yang tertera dalam KTP. Siapapun warga negara Indonesia termasuk pemilih, para jurnalis, para pemantau, dapat mendokumentasikan proses-proses pemungutan suara di TPS dan juga proses-proses penghitungan suara di TPS dengan cara mencatat, memfoto, mengambil gambar, atau mengambil video. Ini dalam rangka untuk kita bersama-sama menjaga akuntabilitas, menjaga transparansi, dan juga menjaga integritas proses pemilu. Selain itu, Hasyim juga meminta para petugas penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan peran serta dari semua pihak, Hasyim berharap pesta demokrasi di Indonesia berjalan baik dan mendapatkan legitimasi yang luas. Dari Jakarta, Siti Nurhaliza, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan.